pemandangan nih, Yuro. Oh iya, yes, coba lagi di channel kami. Dengan kesempatan ini kami akan mereview rantai motor Honda Supra Fit ya. Jadi kalau posisi kendor itu seperti ini ya, jadi takutnya nanti goyang meleset ya, takutnya begini nanti nekuk ini keinjak takut patah gitu kan. Tuh tuh kan, ini tandanya kayak gini kendor, jadi udah wajib harus di apa namanya, di setting lagi. Nah, ini yang punya motornya ya, jadi pengen katanya sering bunyi kletek kletek, ternyata kendor, jadi pengen disetting lagi. Kalau yang ini udah diganti ya, ini juga ini baut settingannya juga udah diganti nih, udah lama juga tapi udah full ya. Jadi ini saya review, nanti next saya buatkan video cara setting ulangnya ya, karena ini kondisinya adalah full ya, baut sini full nih, nggak tahu nih ada drat lagi nya enggak nih, harus diakalin gimana ya. Ini gearnya ukuran 36 ya teman-teman ya, ini saya pakai tongkat biar enggak cemong nih tangannya, tuh udah gelemong. Jadi seperti ini kalau misalnya motor kondisinya rantainya kendor ya, jadi efeknya nanti bisa takutnya buat tarikan memang agak ndut-ndut gitu kan, nanti dia yang resikonya adalah pada bagian karet pantalan di pos tengahnya ya, pos tromolnya dia bisa goyang. Karena ketarik mesin udah jalan nih lambat, jadi kaget kalau posisi kondisinya agak kenceng dia stabil. Oke, itu aja, nanti next saya coba setting ya. Oke, jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya. Jadi begitu tentang rantai kendor, jadi teman-teman wajib di setting ulang. Jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.